Tips hari ini adalah cara cepat untuk memutihkan dan mencerahkan kulit yang gelap serta membersihkan daki-daki yang tebal dan menahun. Oke, Bunda Sister, untuk bahan kali ini bahan yang saya gunakan adalah jeruk, satu buah jeruk. Oke, sediakan wadah bersih. Untuk ini Bunda Sister bisa menggunakan jeruk apa saja. Ini saya gunakan jeruk peras. Bunda Sister bisa menggunakan jeruk peras ataupun lemon ataupun jeruk nipis pun bisa digunakan. Oke, kita peraskan aja sini. Kemudian untuk bahan keduanya, bahan kedua yang saya gunakan adalah pasta gigi Pepsodent. Untuk pasta giginya, Bunda Sister bisa menggunakan pasta gigi merek lain, misalnya tidak punya pasta gigi merek Pepsodent. Kita tambahkan dengan setengah sendok teh pasta gigi. Kemudian campurlah bahan ini sampai tercampur rata, jadi aduk-aduk. Sampai tercampur rata dulu. Oke, setelah bahannya tercampur rata seperti ini Bunda Sister bisa menambahkan dengan kopi kapal api. Oke, tambahkan aja kopi kapal api atau kopi bubuk lainnya. Misalnya tidak mempunyai kapal api, gunakan kopi merek lain nggak apa-apa. Oke, tambahkan sini 1 sendok teh kopi. Kemudian kita aduk lagi. Oke, Bunda Sister, jadi seperti ini aja. Setelah 3 bahannya teraduk rata, Bunda Sister bisa langsung menggunakan bahan ini. Untuk cara memakainya, gosokkan aja pada kulit yang hitam, gelap dan berdaki, digosok-gosokkan 2-3 menit, kemudian langsung dicuci dengan air. Bunda Sister bisa menggunakan bahan ini di pagi hari ataupun di malam hari secara rutin untuk mendapatkan kulit yang putih bersih, bebas daki. Oke? Oke, jadi untuk cara memakainya seperti ini aja. Ambil sedikit, kemudian kita gosokkan selama 2-3 menit. Jadi digosok agak lama karena biasanya kulit yang hitam itu banyak dakinya. Jadi digosok agak lama, 2-3 menit. Kemudian langsung dicuci dengan air. Bunda Sister bisa melakukan perawatan ini setiap pagi, di waktu mandi ataupun setiap malam. Jadi lakukan sehari sekali secara rutin untuk mendapatkan kulit yang putih bersih bebas daki. 2-3 menit langsung bisa dicuci dengan air. Oke, jadi seperti ini aja. Itu saja untuk tips hari ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.